Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. So, sebelum apa-apa, aku nak cakap jangan lupa like, share dan subscribe. Okay guys, okay, so hari ni aku just nak buat konten yang santai-santai saja. Di mana macam yang kita semua tahu, 2-3 hari ni ada video yang tengah trending. Ada video yang tengah trending dekat YouTube, which is video kalau korang tengok yang list trending kat Malaysia tu memang yang first tu sekarang video Prince Meat lah. Okay, di mana kalau korang tengok pasal Prince Meat ni, benda ni dah berlarutan dah berapa minggu dah sebenarnya. Isu pasal dia ni, di mana kalau korang tahu yang sebenarnya, okay, isu dia, okay, kepada siapa yang tak tahu lagi, Prince Meat ni dia jadi isu bila mana dia buka satu box yang dinamakan apa, debug box tu, yang dia beli daripada dark web tak silap aku. Dan benda tu bila dia buka benda tu, dia start dikacau. Itu yang apa yang dibagi tahulah . Dan benda tu jadi, dan bila benda tu jadi, benda tu viral lah kan. So dan memang betul sebab dia punya bukti-bukti memang ada dekat YouTube Prince Meat sendiri, di mana dia post yang dia kena kacau apa semua tu. Dan memang aku sendiri tengok video-video yang dia kena kacau tu. Chill, don't say this. I cannot, don't say this. Do. Aku tak pernah naik dekat atas ni for 1 week, okay? And I'm not going to start. So it's not an empty room. Apa? So aku rasa memang aku tak pasti apa yang jadi sebenarnya, tapi bila benda ni dah berlarutan apa semua, so ramai dia punya followers tu, dia punya subscribers yang risaukan dia, suruhlah Prince Meat ni jemput seorang ustaz ni daripada satu channel YouTube, di mana kat channel YouTube dia pun kat channel YouTube ustaz tu pun ramai yang maksudnya cakap suruh pergi jumpa Prince Meat, pergi tolong Prince Meat sebab dia sekarang ni tengah macam susah lah, tengah sakit semua macam tu lah kan. Dan channel YouTube tu adalah Pusat Rawatan Al-Idrus. So aku tak silap aku nama ustaz tu Ustaz Syafiq. So bila macam ramai sangat request apa semua tu, jadi Pusat Rawatan Al-Idrus ni pun respon. So dengan cara respon dia cakap dia akan pergi bantu. Aku antara yang tengok video live daripada Ustaz Syafiq dekat channel YouTube Pusat Rawatan Al-Idrus tu, di mana dia orang pergi ke rumah Prince Meat dan buat buat apa yang patut lah kan. Dia rukiahkan apa semua tu kan. Dan bila aku tengok tu memang meremang lah. Sebab waktu kejadian tu memang ada insiden-insiden rasuk semua lah. Memang jin tu dia rasuk salah seorang pelajar Ustaz Syafiq tu, untuk maksudnya dia macam nak bagi tahu lah yang dia ada dalam rumah tu. Dengan penuh kesedaran memutuskan semua jenis ikatan perjanjian yang telah kulakukan, sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak, nyata atau gaib, mimpi atau jaga, khususnya barang-barang yang telah kubeli, box atau berkaitan dengan jin yang sedang berada di hadapanku ini, aku putuskan, aku batalkan, dan aku tidak ingin menjaganya, dan aku haramkan jin ini dalam rumah ni, dalam diri aku, dan menjaga aku. Hasbunallah, cukuplah Allah. So, dan apa yang lagi mengejutkan, ustaz tu cakap bukan seekor yang ada dalam rumah dia tu. Tiba-tiba jadi isu lagi. Aku ingatkan lepas pada ustaz tu dah pergi rawat Prince Meat dan ustaz tu balik, semua benda tu dah settle lah. Prince Meat ada tweet pasal dia ada trust issue. Ramai yang beranggapan macam Prince Meat macam tujukan dekat Pusat Rawatan Al-Idrus lah. Trending baru-baru ni, video yang baru Prince Meat keluarkan ialah di mana dia tunjuk bukti yang sebenarnya benda tu jadi makin teruk. Di mana dia tunjuk muka dia, and muka dia guys memang aku kata memang teruk lah. Nampak macam kesan melecur, dan memang nampak macam bila dia buat macam ni memang terkupas kulit dia. So macam aku macam, oh ni bukan main-main ni. Aku tak nampak muka aku sendiri. I did not. Bila benda ni jadi,
ramai yang orang kata buat assumption sendiri kan, cakap yang sebenarnya Pin Smith ni macam tak bersyukur lah, tak bersyukur orang dah pergi tolong semua, kau salahkan dia orang lagi kan. Dan lepas pada Pin Smith upload video tu, Pusat Rawatan Al-Idrus punya channel pun dia bagi respon. Ustaz Syafiq ni respon dengan keluarkan satu lagi video di mana dia tunjuk kenapa sebenarnya Pin Smith ni jadi macam tu. Ha, so aku pun, aku sebelum ustaz tu keluarkan video, aku dah terfikir dah. Aku rasa kemungkinan apa yang jadi kat Pin Smith yang dia cakap lagi teruk semua tu, dia macam side effect lah. Side effect lepas kau baru je dirukiahkan apa semua kan. Maksudnya kau baru je halau jin yang kuat yang ada kat rumah kau kan. So macam mungkin benda tu side effect lah kan. Walaupun kau jin tu dah tak ada kan apa semua. Aku rasa macam tu. Dan ternyata memang bila Ustaz Syafiq keluarkan video memperjelaskan, untuk memperjelaskan apa yang jadi kat Pin Smith tu, memang ternyata aku rasa apa yang aku rasa tu memang betul lah. Sebab tu ustaz bagi tahu, lepas perawat balik, lepas kamu merawat dengan ustaz mana-mana pun tak kisah. Cepat-cepat cari bahan-bahan rawatan seperti kasturi syifa, pakai cepat-cepat, mandi limau, jaga diri baik-baik. Kalau boleh jangan duduk seorang diri, kena ada yang pantau. Kalau tak ada yang pantau, macam mana kita nak handle? Macam mana kita nak bina balik diri kita? Ustaz tu cakap benda ni macam side effect lah. Dia cakap apa yang jadi kat mate tu, orang lain kena lagi teruk. Ada yang sampai adik meninggal, ada yang sampai apa tahu cakap patah tangan ke apa semua. Dia jadi macam ni sebab satu, bila mana orang yang dirawat tersebut, so dalam kes ni Pin Smith lah kan, bila orang yang dirawat tersebut tak lepas pada dirawat, dia tak mengamalkan apa surah-surah ataupun benda, amalan-amalan yang si perawat ataupun ustaz ni bagi dekat dia untuk amalkan lepas pada proses rukiah tu. Ha, so sebabkan benda tu tak diamalkan, benda tu jadi macam, maksudnya orang yang dirukiahkan ni dah tak ada pendinding lah lepas pada tu. Perkara yang paling-paling utama kepada pesakit itu yang kena buat adalah benteng diri, jaga diri dengan amalan-amalan yang telah perawat berikan. Amalan apa yang selalu perawat berikan? Macam biasalah, pendinding diri, surah Al-Falaq, surah Baqarah semua, yang kena buang semua patung-patung tu semua. Boleh? Ustaz tu dah tolong halaukan jin tu semua kan. Kemungkinan besar lah jin tu marah kan. So jin tu marah, so mungkin jin tu nak balas dendam. Sebab Ustaz Syafiq sendiri ada mention yang dia cakap, dia jin pembalas dendam. Hati-hati dengan jin pembalas dendam ni. Sebab jin ni sallu ala sayyidina Muhammad, dia sama dengan manusia juga. Bila dia tengok line clear, dia akan serang habis-habisan. Ini angkara jin yang berdendam. Jin yang nak balas dendam. Sebab tu jadi macam tu. Kuasa itu yang jadi kat Pin Smith sekarang. So wallahualam, aku tak pasti, yang kita semua tak tahu kan, sama ada Pin Smith ni dia buat ke tak kan, apa yang maksudnya, apa amalan yang ustaz suruh buat semua lepas pada dia orang balik tu semua, kita tak tahu kan, sebab Pin Smith tak bagi tahu. Tapi kemungkinannya mungkin dia tak buat lah kot, sebab tu dia kena macam tu. Tapi wallahualam, aku tak payah cakap banyak sebab aku tak pasti kan apa yang jadi. Kesimpulannya senang je, dia punya pengajaran dia satu je. Kita sebab macam benda ni jadi, start awal macam mana? Sebab Pin Smith tu beli debug box dan dibuka. So aku nak bagi nasihat ni, maksudnya pengajaran dia kepada, maksudnya konten-konten creator ataupun adik-adik kat luar sana yang baru nak buat YouTube semua ni kan. Jangan sebab korang nak buat konten, korang melampaui batas yang perlu korang jaga. Senang cerita macam tu lah. Sebab aku faham, mungkin out of curiosity kan, Pin Smith ni beli debug box tu sebab nak tahu benda tu betul ke tak. Tapi hakikatnya macam sebelum dia kena ni pun, memang dah banyak dah video-video YouTube, dalam YouTube, yang orang yang buka debug box ni kena macam-macam kan. So macam so kalau kita dah tahu benda tu, kita was-was dengan benda tu, kita tak tahu apa kesan dia ke apa semua, seelok-eloknya, paling elok sekali kita jangan buat lah, senang cerita. Jangan ambil peduli. Kalau tak, macam ni yang jadi dia. So aku rasa aku tak perlu explain pengajaran dia. Aku rasa korang semua boleh faham sendiri. Sebab kita tengok apa yang jadi kat Pin Smith sekarang ni pun, kita tengok dia punya efek tu memang sangat-sangat besar. Dia buka di box box tu untuk satu video je, satu video berapa minit je kan. Tapi dia punya efek tu, dia punya sekarang hidup dia macam mana, macam tu lah. So aku sebenarnya tak tahu nak cakap apa. Aku just nak doakan yang terbaik untuk Pin Smith. Aku harap dia, maksudnya kalau andai kata betul apa yang Ustaz Syafiq andaikan tu, aku harap dia amalkan lah apa yang Ustaz Syafiq tu bagi, supaya dia maksudnya lagi elok kan. Aku harap Ustaz Syafiq pun terus dapat membantu orang-orang yang susah kat luar sana, orang-orang yang maksudnya ada masalah yang sama kan. Sebab dia kan
pusat Allah Ta'ala Idrus kan. So aku harap diorang boleh bantu orang lain lagi. So aku rasa itu saja. Aku sebenarnya aku tak tahu nak buat konten apa, sebab sekarang PKP kan. Aku nak tak tahu nak buat konten apa. Selalu aku buat vlog ke, tak pun kalau tunang aku ada aku buat challenge dengan dia. Tapi sekarang ni sebab PKP memang tak boleh kan. So aku rasa ini je lah, aku just nak cakap pasal isu semasa je lah eh. So aku rasa itu saja. Aku ada satu lagi isu yang aku nak cerita, yang aku nak borak-borak kosong macam ni dengan korang. Cumanya itu dalam next video lah, okay. So jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye. Assalamualaikum.